Selamat jalan. Tapi lumayan ini. Satu berapa? 19.800. Pak, kalau pasang pagi bisa ya, Pak? Jam 10 paling pagi, ya? Iya. Wah. Mesinnya beda ya. Dia agak ini ya, ke dalam ya. Ini 1500 cc. Ini bensin ya? Bensin. Masih ada tembakan. Udah berapa bulan? Hah? Udah berapa bulan ini? Baru banget. Jadi berapa hari? Berapa hari? Enggak. Oh, 2 bulan ya. Baru enggak. Ini generator HO-nya menggunakan model J5100 yang terbaru. Ini BBM-nya. Jadi ini reaktor Dresel, ini reservoirnya, kemudian hasil gasnya di sini masuk ke dalam tabung akumulator. Tempat pengisian airnya di sini. Kemudian ini ada check valve yang berfungsi untuk memasukkan udara saat mesin dimatikan, maka akan ada udara yang masuk ke sini, dorong air yang ada di sini untuk mensuplai di tabung reservoir ini. Hasil gas HO ini dimasukkan lewat bawah juga kabelnya. Ini selang dan kabel dari reaktor belakang masuk ke tabung pengaman dari sini, baru disalurkan ke lubang udara yang baru masuk. Ini posisinya sebelum filter udara. Ini relay untuk menghidupkan reaktor. Ini yang hitam negatif aki, yang kuning ini masuk ke fuse, dari fuse disematkan di sini nih. Ini fuel pump relay apa? Fuel pump 20 ampere. Ini masuk ke kemudian ini nomor 30 menuju ke positif aki, dan nomor 87 menuju bersama selang ke reaktor belakang.
sini. Ini langsung ke relay. Sedangkan negatifnya dari PWM pin nomor 3. Yang positif ini menuju kemari. Dan satu lagi, ini terminal pertama ditulis I input, ini input negatif dari ground di bawah bodi. Pada relay pin 87 yang ini. Ini masuk bersama selang. Sudah nyala. Terlalu besar, dikecilin. Sudah mulai hidup, berkedip-kedip. Udah ngedip tuh? Hah? Udah ngedip? Udah ngedip? Yang heavy announcer-nya. Ya, di start ya, Pak Edi. Siap. Startnya mana? FBN answer-nya nunggu waktu 1,5 menit bekerjanya. Mesin sudah hidup. Ini selang gasao dan kabel mesa. Selang gasao-nya menuju ke tabung pengaman. Dari tabung pengaman gasao masuk ke kabelnya. Kemudian dari kabel ini, kabel dari reaktor yang di belakang masuk ke relay ini. Di relay 87. Kemudian pin 30-nya masuk ke positif aki. Kemudian di pin 85 itu ke negatif api. 86-nya ke sikring, dari sikring masuk ke biru pump sikring di sini. Ini sudah mulai hidup FV announcer-nya. Lampu hijau power. Lampu LED putih pertanda untuk bekerjanya alat ini setelah 1,5 menit, dan yang LED
biru ini berkedip saat ada oksigen, terdeteksi di sensor oksigen di knalpot. Jadi berkedipnya sesuai semaunya sensornya aja. Ini generator HO-nya model C5100 Resel. Ini PWM-nya. Untuk 1500 cc cukup menggunakan 5 ampere. Ini hasil gasnya. Bisa diperbesar, diperkecil dari potensio ini. Kalau kita besarkan maka gas HO pun makin besar. Tapi untuk 1500 cc cukup kecil-kecilan saja di 5 ampere di sini. Oke, Pak Edi ya, sudah ditutup. Ya. Ini gas buangnya juga nyaman ya, Pak Edi. Ini mulai keluar air. Depan ditutup. Mantap ya? Mantap. Iya. Kemudian sensor oksigen yang terhubung di EV enhancer nanti diletakkan di bawah dashboard. Enhancer dipasang di sini. Itu terlihat lampu LED biru ngedip. Ya, Kak. Thank you, Om Yuko. Oke, terima kasih Pak Edi. Terus. Ayo.